Itu tu 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 bawah tu. Ah tu. Oh. Ada labi-labi guys. Pas aku mau pulang tadi itu diambil tanggok sama Wak Rasau. Dia di situ kan, masih situ kan. Apa beda doh labi-labi sama kura-kura tuh? Kalau kura enggak laku ya. Kura dia tuh burungnya tuh kotak-kotak. Itu tak laku deh kalau jualnya. Ini jalan ya doang. Labi. Oh, labi-labi. Kalau labi-labi laku doh. Ada labi-labi tuh. Tuh rasa lagi ngambil. Tuan, lari boleh? Padang. Lumayan, lumayan. Mana dia? Mana nampak? Besar. Cepat ambil. Cepat. Tuan. Ah, tu. Mana? Itu tu bawah tuan. Ah, tuan. Lima. Dapat. Hmm. Besar dong. Iya. Oh, besar. Jangan di tim orang murah kamu, Wak. Tunggu. Kan aman kan gitu kan. Nah. Yo. Dapat labi-labi besar. Oh, kayak gini labi-labi. Aku kurang tahu. Oh, nampak besar dia jalan kayak batu jalan gitu. Rupanya ini dia. Ini dia. Oh. Itu sebut siapa tu? Apa? Yang melihat tepi udo tang itu. Yang melihat tepi pokok kasih itu ibu Anton. Oh. Tapi tak. Oh, besar ya? Cepat tu lah. Nak foto ini yo. Mau bawa ke situ, bawa lah ke situ dulu. Apa ke situ? Masuk dulu. Oh, masukkan itu. Oh. Iya, di ujung sana lah nak bawa. Macam itu model kepalanya beda ya. Ada labi-labi di sini ha. Tung. Mak. Duit apa? Udah ramat di. Hah? Tak di bawah sampan tuh letak, Wak. Jangan sampan mati dia. Kok mati di goni tuh lah mati dia. Ah, bawah sampan letak ah. Kan berair dia. Tu nampak kan, Pak? Itulah rezeki tak diduga. Pas jam pulang aku kan. Langsung dia. Mak langsung dibawa eh. Ada tambah duit? Ah, belum bisa aku pulang nih. Konten dulu situ lu. Kesempatan. Udah mau pulang tadi dah, ha? Mana banjir? Pas sana. Pak. Keluarkan bisa, Pak? Ah, awak dah mau pulang nak jadi ya. Naik ni. Besar labi-labinya eh. Ah, di dalam kolam ada no. Mantan gampang ha. Mati juga aku baru tahu dah. Masa dalam goni. Goni. Buka lah, Wak. Kan tak lari ya. Iya, biar jadi dalam tuh. Aduh, orang kita menengok awak. Iyalah, tuh orang ditengok, orang menengok lah macam apa. Ha. Apa kepala aja ni kui apa ha? Ha. Ha. Lah. Lah, okey. Potong. Potong. Eh, besar kan, Pak. Tadi pas mau pulang nampak lewat dia nyebrang. Nyebrang. Jadi malam tu dah lari jadi. Diam aja gitu. Eh, Anton nampak dah lari mungkin malam tu. Aduh gini situ jalan. Aku buat tangguh nampak lah tu. Memang payah lah cari barang kok. Macam iya. Iya. Berapa jual lo? Ah. Main. Apa? Cicang. Cicang. Oh, kasih tahu. Tapi bici tu kok bagi cuma kuih ega dua bungkus ya. Tak dapat ikan labi-labi pun jadi. Jodol. Target. Ya, tak mati dia, Pak. Dam goni lah. Mati ni. Mati. Jadi ke mana gini kok? Diantarlah. Wih, langsung eh.
Langsung langsung ya. Tak sia-sia awak turun dia. Hei. Main dah kan? Langsung tu. Oh. Ke mana antara peserta awak tu? Teng. Ha? Urang Cina. Urang Cina langsung berangkat. Hei. Tak ada menganggu dia. Barang ke, biasa izin dulu dah. Konten mendadak ni. Wah, awak rasa langsung antar lagi-lagi dia. 2 kilo. Ya. 2 kilo sampai 5 kilo dah. Ha. Kali 20. 1000. Ha, kali 15 50,000 tu. Ya, kapan cik gaji ni? Ah, jangan lupa, jangan lupa siapa yang nemukan petunjuk nih. Langsung kabur. Eh, pulang bagak rumah. Iya, oke, kita orang rumah lo. Jadi guys, aku tadi mau pulang kan, mau pulang, mau istirahat. Jadi aku dapat labi-labi tadi, bukan dapat siapa, lewat sini nih. Jadi aku mau pulang. Jadi dia nyebrang di tengah-tengah tuh. Gak nyangka aku ada labi-labi besar. Ini air mau pasang, jadi aku panggil awak Rasau tuh. Rupanya labi-labinya bisa dijual. Beratnya adalah 3 kilo tuh labi-labinya. Mana tadi posisi dapatnya? Nah, di sini di tengah-tengah nih. Besar labi-labi. Air mulai pasang nih, guys. Nah, di sinilah aku nampaknya tadi. Untung ada Wak Rasau. Jadi labi-labinya bisa dijual, guys. Bisa dapatlah 150-an ribu lah kalau dijual. Nah, di sinilah nampaknya mendarat dia di sini. Jadi kawan-kawan, di pada saat kondisi banjir nih macam-macam aku lihat ya. Kemarin dapat ikan nak lihat aku nih ikan nila berat 3 kilo tuh di sini juga tuh besar. Besar tuh. Berat 3 kilo, 2 kilo, besar. Ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo sepasang ikan nila. Nah, tadi pas aku pulang labi-labi nyebrang. Untung dia enggak jalannya enggak laju, lagi diam. Jadi aku panggil lah Wak Rasau. Ternyata labi-labinya bisa jual teman-teman. Jadi sekilo tuh sekitaran 30.000 lah kalau dijual. Nah, udah langsung dibawa sama Wak Rasau. Langsung dibawa ke tempat pengepul. Inilah lokasinya pas aku lagi jalan tadi, dia diam di situ. Oke, guys. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channel YouTube Arifioni. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Nih. Ini lagi mau apa nih? Mau banjir. Batasnya tuh sampai sini. Ini batas banjirnya nih. Jadi dia mau naik ke sini airnya nih. Gitu. Nah, jadi kalau banjir nih banyak ikan bermunculan ya, ikan nila, ikan patin, labi-labi juga ada. Inilah situasinya teman-teman. Oke teman-teman, aku udahin dulu karena aku mau pulang. Alhamdulillah tadi aku pulang ketemu labi-labi, langsung disikat sama Wak Rasau. Langsung dijualnya. Alhamdulillah rezeki buat Wak Rasau ya. Emang udah jalan yang Allah udah atur tuh. Tiba-tiba aku ketemu labi-labi besar. Mana dia posisinya tadi? Mantau ada ikan kan? Gak ada lagi. Dia pada saat banjir nih dia melintas nih teman-teman. Oke teman-teman, aku pulang dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channel YouTube Arifioni. Assalamualaikum.